Fokus ya, Filza dan Bahira. Kita menuju ke soal yang pertama. Rim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Filza, ya, Filza ya. Belum selesai, Filza yang jawab ya. Oke, Filza silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu benar. Satu poin untuk Filza. Konsentrasi, kita menuju ke soal kedua. Arim. Alaiha tis'ata asyam. Jawab. Satu poin untuk Bahira. Ingat ya, tekan belnya kalau soalnya sudah selesai. Dan kita menuju ke soal ketiga, soal penentu. Silakan, Arim. Khasyatan abasaruhum tamuhakuhum zillah. Wa qad kanu yuda'una ilas sujudi wa hum salimun. Bahira. Fadalni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Benar. Allahumma nabil Quran. 2-1. 2 untuk Bahira, 1 untuk Filza. Tepuk tangan sekali lagi untuk Filza dan juga Bahira. Wah, Filza tadi hebat, mencetnya cepat ya. Tapi soalnya belum selesai sayang, gak apa-apa. Bahira keren juga, bisa sambung kaitnya panjang banget tadi. Oke, kan jadi temenan lagi sekarang. Pelukan dulu. Pakai kejedot segala lagi. Tepuk tangan ya untuk mereka. Oke, Kak Nabila silahkan.
Paling semangat ya kak ya, kejedot. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Filza dan Bahira, saya yakin dua-duanya mampu untuk menjawab semua soal. Betul. Dari De Arim. Namun tadi karena terlalu cepat menekan bel saja. Baik, mulai dari Filza. Filza, Masya Allah, ketika membaca ayat yang disambung ayat dari Arim, sebenarnya itu awal dari surah. Jadi kalau misalnya nggak fokus, bisa jadi ke surah yang lain. Nah, tapi ini Masya Allah, Filza luar biasa bisa nyambungnya dengan baik. Dan juga dengan awal, Kak Irfan ada mirip di surat yang lain. Itu tuh? Iya. Jadi bisa jadi misalnya, yusabbihulillahi ma fis samawati wa fil ard, bisa beralih ke surah yang lain selain yang dia menjawab. Tapi Masya Allah, Filza luar biasa. Berarti di sini membuktikan bahwa kemampuan hafalannya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Filza dong. Mas dong. Baik, untuk Bahira. Bahira memang menjawab dua soal. Tapi perlu yang diperhatikan adalah tajwidnya dari segi mat tabi'i. Seharusnya wama ja'alna iddatuhum. Tadi wama ja'alna iddatuhum. Jadi jangan sampai kita menghafal tanpa memperhatikan tajwidnya. Jadi insya Allah Arya Bahira di sini hafal iya, tapi memperhatikan tajwid juga harus itu, karena itu adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an itu seharusnya sama seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan terjaga dengan ilmu tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid. Tapi sudah ada perkembangan sih dibanding sebelum-sebelumnya ya. Iya benar. Tapi masih ada yang harus dibenahi. Benar, iya. Terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya, Syekh. Ini dua-duanya kecil-kecil sekali. 1-5 tahun, 1-4 tahun. Masya Allah, luar biasa Bahira dan Filza, dua-duanya Masya Allah baik sekali bacaan mereka dan juga hafalan. Kalau Filza bagus juga, tapi ada beberapa kekurangannya pada lam ya. Lam selalu diperbaiki. Jazakillahu khairan, hebat Filza dan Bahira. Terima kasih Dewan Juri. Tepuk tangan dong untuk Bahira dan juga Filza. Dua-duanya hebat, 5 tahun, 4 tahun. Kemudian 4 juz dan juga 9 juz. Filza, Kak Irfan mau ngobrol dulu sama Bahira boleh ya? Filza ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Filza. Ayo Filza, makasih. Sini. Bahira.